Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca cerita binatang ke, cerita benda ke, cerita manusia yang beriman ke, bila unta tadi patuh tak jadi buat Rasulullah, Rasulullah ikat balik. Orang kata kat Rasulullah, dikenai kamu Rasulullah. Nabi SAW menyatakan, tidak ada satu makhluk antara langit dengan bumi, melainkan semuanya kenai aku adalah Rasulullah. Melainkan yang tak kenai aku dua jenis. Ya? Jin dengan manusia yang derhaka. Puak ni dua tak kenai aku. Orang kafir tak kenai, orang munafik tak kenai, orang muslim pun tak kenai kalau dia biar diri dia duduk dalam maksiat. Dalam hadis Muslim dan hadis-hadis lain menyatakan Nabi SAW menjadi imam kepada para rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasul semua jadi makmum. Baginda adalah imamul anbiya'i wal mursalin. Baginda adalah ikutan seluruh para rasul dan para nabi. Dan ada ulama buat kitab membuat perbandingan antara Nabi kita SAW dengan seluruh para nabi yang lain. Tidak ada satu mukjizat yang ada kepada Nabi yang lain dan Rasul yang lain, melainkan diberikan kepada Nabi kita SAW lebih daripada seluruh Rasul yang lain. Dalam masa yang ada, saya nak sebut satu dua contoh. Contoh mudah, kalau Nabi Musa boleh membelah laut, Nabi kita SAW membelah bulan. Iqtarabati sya'atu wa syaqqal qamar. Nabi Musa boleh mengeluarkan air daripada batu dengan pukulan tongkat. Nabi kita SAW mengeluarkan air daripada celah jari baginda, diminum dan diwudu oleh ribuan para sahabat dalam kejadian yang begitu banyak. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Nabi kita SAW ditangisi oleh pelepah kurma ketika nak tukar mimbar baru kerana pelepah kurma itu sedih. Dirinya akan berpisah dengan insan yang paling mulia yang sentiasa menyentuhnya ketika berkhutbah. Nabi Isa boleh bagi tahu perkara ghaib. Nabi SAW boleh bagi tahu perkara ghaib terlalu banyak. Masa naik atas gunung Uhud dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, gunung Uhud bergerak. Nabi SAW suruh diam. Usbud Uhud ma alaika illa nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Diamlah engkau wahai Uhud. Tidak ada di atas dirimu melainkan seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang bakal terbunuh mati syahid. Sina Umar masih hidup, Sina Osman masih hidup, radhiyallahu anhuma, mati syahid. Dah bagi tahu dua-dua ni akan mati kena bunuh dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu perkara akan datang. Nabi Isa kata, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku boleh bagi tahu kepada kamu apa kamu makan dan apa kamu simpan di rumah kamu. Kalau Nabi Isa hidup zaman lah, kita pergi jumpa dan dia kata, saya tahu tadi kamu makan apa di rumah, apa kamu buah dalam peti air simpan? Zaman tu tak ada peti air. Kamu makan apa, aku boleh habak, walaupun tak tengok. Aku boleh habak pula, hang simpan apa di rumah hang? Allah beritahu perkara ghaib kepada Nabi Musa, Nabi Isa AS. Kepada Nabi SAW, kitab nama Nubu'atul Rasul. Perkara ghaib yang diberitahu oleh Nabi SAW yang telah terjadi, sedang terjadi dan bakal terjadi sehingga hari kiamat. Nabi Sulaiman AS, Ghuduwaha syahrun warawahuha syahrun. Perjalanan sebulan ditempuh satu pagi atau satu petang. Nabi kita SAW diisra' dan dimi'ratkan lebih jauh daripada perjalanan Nabi Sulaiman AS. Nabi Ibrahim AS berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita SAW, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai Nabi, cukuplah bagi kamu Allah. Nabi Ibrahim AS berdoa, wala tukhzini yawma yub'asun. Jangan kau hina aku pada hari manusia dibangkitkan. Nabi kita SAW, Allah berfirman, yawma la yukhzillahu nabiyya walladhina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak menghina Nabi Muhammad SAW dan orang beriman dengan baginda. Nabi Ibrahim AS nak menghancurkan berhala, kena ambil kapak katuk bagi hancur. Nabi SAW menghancurkan berhala dengan ranting kayu, diisyaratkan ke berhala terlentang dan tersembam hancur. Pada hari pembukaan kota Mekah berlaku mukjizat sedemikian. Nabi Ibrahim AS digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Nabi kita Sayyidul Anbiya, Imamul Anbiya wal Mursalin, imam para nabi. Nabi Adam Abul Bashar, Nabi kita Sayyidul Bashar. Nabi Adam diajak nama, Nabi kita diajak nama dan Tuhan punya nama.
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sebut dalam Quran. Nabi kita 'allamahu Allahu al-asma' wal musammayat, nama dengan Tuhan punya nama. Nabi Adam AS disujud hormat oleh para malaikat. Nabi kita SAW diselawatkan oleh Allah sendiri, para malaikat dan orang beriman. Sujud kepada Nabi Adam sekali berlaku, selesai, habis. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW berlaku berterusan sehingga hari kiamat daripada Allah dan para malaikat dan orang beriman. Nabi Yusuf kacak, Nabi kita dua kali ganda Nabi Yusuf AS. Kata Imam Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahibul Ladduniyah, Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya yang bunuh, yang nak bunuh, dia lempak masuk dalam telaga. Bila dia mampu membalas dendam, dia kata, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Kamu aku maafkan. Abang dia berapa orang? Tak sampai 10, tak sampai 20, tak sampai 30. Nabi kita SAW memaafkan penduduk Mekah begitu ramai. Izhabu fa'antumut tulaqa. Ketika baginda mampu membalas dendam kepada mereka pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi Yusuf memaafkan abang dia, bilangan sikit. Nabi SAW memaafkan penduduk Mekah, ramai tak tahu nak abang. Ulama buat perbandingan Nabi kita SAW dari segi mukjizat, dari segi akhlak, dari segi apa saja, tetap Allah kurniakan kepada baginda lebih tinggi. Sehingga Imam Busairi rahimahullah berkata, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan min al-ba'ri aw rashfan min ad-diyami. Faqan nabiyyin, baginda mengatasi seluruh para nabi, fi khalqin, di sudut rupa paras, wa fi khuluqi, di sudut akhlak budi pekerti. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, mereka tidak dapat mendekati baginda di sudut ilmu maupun kemuliaan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu, semua para nabi yang ada kelebihan di sudut ilmu, akhlak, rupa paras, suara dan sebagainya, mereka mengambil daripada Nabi SAW. Secara dipahami itu, secebok ayak daripada lautan yang luas atau seteguk ayak daripada hujan yang lebat. Kelebihan seluruh para nabi seperti secebok ayak laut, kelebihan Nabi kita SAW seperti ayak laut yang berbagi. Kelebihan seluruh para nabi seperti seteguk ayak hujan, kelebihan Nabi kita SAW seperti ayak hujan yang berbagi. Al-Imam Wahb bin Ka'b al-Ahbar rahimahullahu ta'ala berkata, qara'tu fi 71 kitaban, aku telah membaca kitab terdahulu lebih dari 70 buah. Aku dapati perbandingan akal seluruh mereka yang berakal berbanding dengan akal Nabi SAW. Karamlatin baina rimalid dunya, seperti sebutir pasir berbanding dengan seluruh pasir atas muka bumi. Seluruh orang yang ada cerdik, himpun akal mereka yang cerdik, baru sebiji pasir. Akal Rasulullah seperti pasir seluruh yang berada di seluruh dunia atas muka bumi. Maka ulama kata, ara kullu madhin fi an-nabiy muqassira wa in balagha al-musni alayhi wa aksara. Aku melihat pujian kepada Nabi SAW itu amat sedikit, sekalipun pemujinya itu memuji dengan pujian yang banyak dan berlebihan. Puji dalam ceramah, dalam forum, dalam buku yang ditulis, dalam kitab yang dikarang, tetap sikit. Kenapa? Apabila Allah sendiri yang memuji baginda, maka bagaimana nilai pujian makhluk? Pujian makhluk jauh lebih rendah dengan pujian Allah yang amat tinggi, yang maha tinggi. Aku kenal satu batu di Mekah, tiap-tiap aku lalu kok dia, dia bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku lalu nak pi keluar pada Mekah, setiap pokok, setiap jibal, setiap gunung, ketika Nabi SAW keluar nak pi negar. Di setiap gunung, setiap pokok yang aku lintah, memberi salam kepada aku. Benda-benda kenai, binatang pun kenai. Unta mengamuk, orang masuk nak tangkap dia, nak buat tali hidung, dia mengamuk dalam satu kebun. Dia pergi mengadu kat Nabi SAW. Rasulullah nak masuk, dia pun tak pergi. Jangan, dia mengamuk. Rasulullah SAW masuk. Unta tu main tunduk depan Rasulullah. Menangis kat Rasulullah. Rasulullah habang kat mereka. Unta ni main mengadu, dia kerja lama dengan kamu, puluh-puluh tahun. Kamu kurangkan makan dia, kamu tambah kerja dia.
tuqilluna ala alafahu wa taziduna amalahu. Unta ni habang kat aku, hampa ni makan kurang, pejar tambah. Kita bukan tengok unta kita, marah. Bagi menyeruak sikit, suruh kerja teruk. Kacau. Lepas tu dia mengadu kepada aku, esok pun nak sembelih dia. Aku minta tolong. Tolong unta ini, bagi dia mati sendiri. Tak sah duk sembelih dia. Diceritakan dalam sebagian kitab. Unta, serigala, kijang, bewak pasiak, banyak menatang-menatang mengenai Nabi SAW. Doa Nabi SAW mustajab. Doa kat Sayyiduna Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil, jadi pakar dalam bidang tafsir. Doa kepada Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, supaya doa mustajab. Doa dia mustajab, dicetik dalam kitab Mujabud Da'wah. Doa kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, supaya umurnya panjang, anaknya banyak, kemudian rezeki dia murah, mati dalam keadaan iman, beriman, masuk syurga lepas mati. Kata Sayyidina Anas, tiga aku dah nampak, umur panjang, hidup aku lebih 100 tahun. Anak ramai, anak aku, cucu aku, mati aku tanam, tak tahu orang lah. Murah rezeki, kebun orang lain berbuah setahun sekali, kebun aku berbuah setahun dua kali. Aku tunggu yang keempat, doa bagi aku masuk syurga. Doa kepada Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, supaya jadi orang kaya, murah rezeki. Ada dua tiga orang disebut dalam kitab yang Nabi SAW doa supaya murah rezeki. Salah seorang sahabat dikatakan, kalau dia ambil tanah jual pun dia akan beruntung. Ada dikisahkan orang-orang yang dapat doa mustajab Nabi SAW, doa kepada dua orang yang terkenal gagah, yang terkenal tokoh dalam masyarakat. Salah seorang Sayyidina Umar, salah seorang Abu Jahal. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, Allah makbul Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah tak makbul Abu Lahab, Abu Jahal. Doa mustajab ada kepada Nabi SAW. Akhlak paling mulia ada kepada Nabi SAW. Ada seorang lelaki nama Julaibib, seorang yang huduh, sahabat yang huduh. Nabi SAW kata kat dia, nak menikah, aku nak pinang. Maka Nabi SAW jumpa seorang pak. Ni, saya nak pinang anak kamu, nak darah kamu, mau? Oh, Rasulullah nak pinang saya, paling suka nak jadi pak mentua Rasulullah. Rasulullah kata, bukan pinang kat aku. Itu kat siapa? Kat Julaibib. Dia dengar-dengar huduh. Dengan hitam, dengan pendek, dengan rendah, dengan tak segak. Dia kata, nanti kena bincang dengan bini tu. Tak berani nak bagi. Balik pergi habang kat bini dia, Rasulullah, pinang anak kita. Kita lah paling bahaya dapat menantu Rasulullah. Bukan kat dia. Kat siapa? Julaibib. Julaibib. Tak boleh bagi. Bini dia kata, tak bagi terus. Aku nak bagi alasan apa kat Rasulullah kalau tak terima? Habaklah apa pun, yang penting saya tak mau jadi menantu orang lagu tu. Huduh. Tak mau. Dengan huduh, dengan hitam pun semua cukup. Dengar, dia bertengkar pak dengan anak, dengan mak, bini dengan lelaki. Pak tak tahu nak jawab. Bini bertegas tak mau bagi. Dengar kan nak darah tu. Nak darah tu kata, tengkar macam apa? Ni, Rasulullah pinah nak pergi menikah dengan Julaibib. Dia kata kat mak pak dia, kalau Rasulullah pinang saya, kena terima. Rasulullah dia tak akan buat, melainkan ada hikmah tersendiri. Maka dia sendiri tak marah kat mak ayah dia, suruh terima, dia pun tak boleh buat apa. Terima menikah dengan Julaibib. Dikatakan selepas beberapa hari kahwin, ada kata malam pertama kahwin, disuruh pergi berperang. Pergi perang mati syahid. Tapi bila Rasulullah dengar dia terima, Nabi SAW doa sepatah. Allahumma subba alaiha al-khaira sabba. Ya Allah, curahkan kepadanya kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan engkau timpakan dalam hidupnya kadda kesusahan kepada perempuan tadi. Karena patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Takdir Allah, suami dia mati syahid. Nabi SAW sendiri angkat pangku mayat dia, korek kubur, buh, tanam. Lepas tu orang berkat pinang perempuan tu, sebab dapat doa Rasulullah. Jadi kita dapati bahawasanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca cerita menatang ke, cerita benda ke, cerita manusia yang beriman ke. Bila unta tadi patuh tak jadi buat Rasulullah, Rasulullah ikat balik. Orang kata kat Rasulullah, dikenai kamu Rasulullah. Nabi SAW menyatakan, ma bainas sama'i wal ardi syai'un illa ya'rifuni illa asiyal jinni wal insi. Tidak ada satu makhluk antara langit dengan bumi melainkan semuanya kenai aku adalah Rasulullah. Melainkan yang tak kenai aku dua jenis, ya, jin dengan manusia yang derhaka. Puak ni dua tak kenai aku. Orang kafir tak kenai, orang munafik tak kenai, orang muslim pun tak kenai kalau dia biar diri dia duduk dalam maksiat. Ahli maksiat tak kenai aku. Aku kata 4 nombor ekor tu haram, dia nak setuju juga. Jadi apa yang saya nak sebut, Nabi SAW suruh kita ikut Islam, suruh kita ikut suami isteri, ikut Islam, keluarga kita ikut Islam, dan kita mendoakan agar Allah lantik pemimpin yang memimpin kita dengan pemimpinan yang Allah redha. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, tolong angkat orang yang memimpin kami orang yang baik-baik, jangan angkat orang jahat memimpin kami. Wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Jangan engkau lantik orang yang tak takut kepada engkau, tak kesian kepada kami dalam memimpin kami. Karena pemimpin bila ada dua perangai buruk itu, tak takut pada Allah, tak kesian pada rakyat, rakyat akan menjadi mangsa. Maka dengan kita sambut maulid, kita mengharapkan diri kita dan masyarakat diberikan taufik dan hidayah untuk kita mengenali betapa benar dan betapa pentingnya ajaran baginda, dan kita mengajak diri kita dan masyarakat supaya berpegang dengan Islam secara lengkap daripada peringkat bawahan sehingga peringkat atasan sesuai dengan arahan Allah di dalam suratul Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara lengkap. Siapa-siapa yang menolak mana-mana ajaran Islam, walaupun dia berasa untung, sebenarnya dia akan rugi di akhirat. Allah berfirman dalam ayat 85 surah Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari hidup selain pada Islam, dia tidak akan diterima akhirat, kelak dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Saya minta maaf kerana agak panjang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thank you.